even get to run. Sama Bila ya. Oke, malam ini Bila tiba-tiba di calling nih sama Zilet, dikasih tantangan untuk melakukan hal yang saat ini tuh lagi viral di Instagram, yaitu apa namanya, KK Challenge atau in my feelings ya, atau in my feelings challenge. Nah, Bila sebenarnya agak-agak takut sih nyobanya ya. Serem sih, meskipun mobilnya agak pelan kan, cuman ngeri juga ya, karena harus bener-bener pas banget gitu, harus bener-bener pas timingnya buat turun sama naik. Yang paling ngeri itu pas naiknya sih, dari turun terus pas naik mobilnya itu ngeri banget sih, karena pas naik itu ngerasa kayak mobilnya tuh kok cepet banget gitu. Yang nyoba challenge itu juga, tapi pas turun tuh dia jatuh kesandung gitu, itu kasihan banget sih. Kamu tadi nyobainnya ada deg-degan gak sih? Ada, pasti ada deg-degan gitu kan, karena... Nah kan lagi zaman tuh, apa Kiki Challenge, In My Feeling Challenge, let's do it, yuk, mau gak cobain? Alright, yuk, Amisa. Dari tadi seru banget bikin videonya. Iya, kami mah dari kecil udah dance terus, joget terus lah. Kerjanya joget. Ini kayak dulu kecilnya segede ini lagi tidur. Aku setel musik di mobil, paling bisa sambil tidur gini. Belajar dari abang, belajar dari YouTube, belajar sendiri. Kan Roma kan biasanya ngeliat orang-orang yang ngedance di YouTube. Roma ikutin su. Ya kan gitu. Nih ada yang dari kecil.